Kita ingin sama-sama mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi yang khusus berkait dengan peristiwa Ashabul Kahfi, iaitu dari ayat yang ke-9 sehingga ayat yang ke-26. Surah Al-Kahfi ini sebagaimana kita sedia maklum terdapat kelebihan yang khusus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, di antaranya hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, hadis yang dinilai oleh Imam Ibn Hajar Al-Haythami sebagai hadis hasan, sebagaimana yang dicatat oleh Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir, iaitu hadis yang berbunyi, man qara'a suratul kahfi fi yawmil jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain. Sesiapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, Allah akan menyinari nur untuknya selama tempoh di antara dua Jumaat. Jadi surah ini surah yang memberi cahaya. Sudah tentu yang dimaksudkan di sini adalah cahaya kepada hati. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis yang direkodkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam An-Nasa'i dan Imam Tirmizi dalam kitab himpunan hadis mereka, hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafiza 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal. Ya, sesiapa menghafal 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi akan terpelihara daripada dajjal. Dan dalam hadis yang lain, hadis ini menyebutkan barang siapa menghafal, hafizah, sama ada menghafal dalam makna mengingatinya, 10 ayat daripada surah Al-Kahfi, ataupun menghafal dalam makna menjaga, yang menjaga tuntutan-tuntutan Allah, dan juga mengambil perhatian pengajaran-pengajaran yang telah dikemukakan oleh Allah dalam surah ini, walaupun hanya sekadar 10 ayat daripada awal, dia tidak mampu untuk mengisti'ab menguasai keseluruhan 110 ayat Al-Kahfi. Dia menjaga melihara 10 ayat saja di awal Al-Kahfi, maka dia akan terpelihara daripada tipu daya dajjal. Kemudian hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man qara'a al-ashra al-awakhir min suratil kahfi usima min fitnatid dajjal. Sesiapa membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi akan terpelihara dari fitnah dajjal. Jadi hadis ini pula menyebutkan 10 ayat yang terakhir. Hadis yang terakhir yang ketiga ini diriwayatkan, direkodkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Jadi sudah tentu menjadi satu pertanyaan kepada kita. Ada apa dalam surah ini sehingga orang yang membacanya, yang menguasainya, yang meliharanya, mengingatinya akan terpelihara daripada dajjal? Dan kita sedia maklum bahawa dajjal ini adalah penipu besar. Dajjal ini adalah penipu besar yang akan muncul pada akhir zaman. Hanya orang yang dipelihara oleh Allah saja yang akan mampu untuk selamat daripada tipu daya dajjal ini. Bila kita renung dalam surah Al-Kahfi ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengemukakan empat kisah sebagai pengajaran, yang keempat-empat ini menjadi medan dajjal untuk menipu manusia. Yang pertama sekali, kita akan bertemu dengan kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi ini adalah kisah orang-orang muda yang mana mereka telah mengambil pendirian untuk memelihara iman daripada terbuai dengan jiwa muda mereka yang sukakan kesonokan. Jadi orang muda ini mudah dipengaruhi, melainkan
para pemuda yang kuat iman, yang teguh iman. Dan itulah Allah Ta'ala bentangkan Ashabul Kahfi. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka ini adalah fityah, para pemuda yang amanu birabbihim, yang beriman dengan Tuhan mereka. Dan dengan iman itu, kata Allah, kami beri petunjuk, kami tambahi taufik. Jadi jiwa muda ini adalah jiwa yang dibuai dengan dunia, dibuai dengan hiburan dan sebagainya. Tapi jika jiwa muda ini ada iman, dan dengan iman itu mereka diberi taufik oleh Allah, mereka akan selamat dari segala tipu daya. Bukan sahaja tipu daya dunia, bahkan tipu daya dajjal. Dan tipu daya dajjal itu sendiri. Itu yang pertama. Sebab itu dalam satu hadis yang masyhur yang disebut oleh Nabi SAW tentang tujuh golongan yang akan diberi naungan oleh Allah pada hari tidak ada naungan melainkan daripada arasy Allah Subhanahu wa taala. Yauma la zilla illa zilla sab'atun yazilluhumullah yauma la zilla illa zillu. Ada tujuh golongan manusia yang mana akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari naungan, pada hari di mana tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala saja. Ada tujuh semua. Salah satu yang Nabi sebut dalam hadis itu ialah syabun nasya'a fi ibadatillah. Para pemuda yang membesar, yang tumbuh dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah tentu pemuda-pemuda ini adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, kisah yang pertama dalam Al-Kahfi yang menjadi benteng untuk kita selamat daripada dajjal jika sekiranya kita ni orang muda.